Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pisah, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke, di video kali ini kita kedatangan unit terbaru yang ada di CVA Sodor, yang kemarin kehabisan stoknya, belum ready, dan sekarang udah ready kembali, udah sekian lamanya, yaitu ada senapan angin PCP Bocap Predator. Mantap sekali ini dia kawan, yang pakai serobong bolong-bolong, tabungnya pakai tabung Venom, dan juga pembuatannya semi CNC. Oke, ini pastinya udah gak asing dengan senapan ini PCP Bocap Predator Taktikal. Nah, ini yang mereknya Taktikal, bukan Malabar atau Rinjani atau Mameru. Belum ready juga kalau yang itu. Sekarang yang ready Predator Taktikal 500 cc. mantap sekali teman-teman, kemarin yang kehabisan dengan yang model ini sekarang udah ready banyak lagi teman-teman. Mantap sekali. Oke, saya akan jelaskan dari larasnya. Nah, larasnya ini menggunakan laras bahan baja seamless OD12 salur 12 panjang 60 cm. Ini larasnya pakai laras standar CVA Sodor tanpa merek, tapi larasnya ini yang bagus. Mantap sekali. Untuk jarak operasinya ini sekitar di 50-70 meteran. Oke sekali, mantap banget untuk senapan angin PCP Bocap Predator Taktikal semi CNC ini. Mantap sekali. Terus tabungnya ini menggunakan tabung 500 cc. nah, ini 500 cc, aman anginnya di 2700-2800 psi. Untuk jumlah tembakannya, kalau setelan slow ini bisa 40-50 kalian. Nah, kalau yang buat big game, karena ini bisa buat juga berburu big game yang full power harusnya, nah ini bisa 20-30 kalian untuk senapan angin Bocap Predator ini. Mantap sekali. Terus serobongnya ini yang menggunakan serobong OD22, udah ada variasi bolong-bolongnya seperti yang orang bilang itu hulu, tapi ini bukan larasnya laras hulu ya teman-teman, ini larasnya standar CVA Sodor. Begitu teman-teman, jadi jangan bilang ini larasnya pakai laras hulu, tapi ini laras CVA Sodor. Begitu teman-teman. Oke, terus pengisian anginnya ini menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri sini, jadi kalau yang pengen pasang regul, nanti regulnya itu manonya ada satu. Kalau yang punya alat buat bolong di chamber, bisa untuk dipasang manonya ada dua. Begitu teman-teman. Terus selanjutnya ini chamber. Chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 6, pembuatannya semi CNC. Mantap sekali, ini pembuatannya semi CNC ya teman-teman untuk chambernya. Mantap sekali. Terus tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever, tinggal ditarik gini, dibalikkan. Nah, gitu teman-teman. Seperti itu. Terus triggernya ini menggunakan trigger match. Oke, udah ada safety triggernya juga. Ini pakai trigger match seperti ini, safety kalau berfungsi itu begini teman, gak bisa ditembakkan. Kalau dibalikkan, nah dia agak dalam. Begitu teman-teman. Terus cancel kokang, cancel kokangnya ini ada di sebelah kiri. Nah, ini seperti ini cancel kokangnya, ini belum dipasang, nanti teman-teman bisa pasang sendiri. Yang gak tahu cancel kokang itu memang pasangnya yang ada di chamber ini, pasangnya ini menggunakan kunci L. Nah, ini di hammer, dia buat mengcancel kalau tidak jadi ditembakkan. Begitu teman-teman. Oke, terus popornya ini menggunakan popor CTR, maju mundur, dan juga udah ada setelan powernya. Ini setelan powernya ada di luar, jadi tinggal diputer-puter saja kalau pengen powernya yang buat long range atau buat jarak dekat. Begitu teman-teman. Oke, terus hand gripnya ini menggunakan hand grip ori karet. Mantap sekali. Terus pegangannya ini menggunakan pegangan ABS. Oke, mantap sekali ini pegangannya. Terus di depan pegangannya ini udah ada rail mounting buat
bipod. Jadi tinggal pasang saja nanti bipodnya. Terus rail mounting telenya ini menggunakan rail mounting 11 atau 12. Jadi semua tele dari kecil sampai besar itu bisa masuk semua kecuali yang pikat ini. Oke, mantap sekali teman-teman ini. Ini menggunakan rail 11 atau 12. Oke sekali ya teman-teman. Oke, ini popernya CTR maju mundur. Nah, untuk senapan ini bisa big game buat berburu babi juga karena ini powernya juga oke sekali. Begitu ya teman-teman. Ini untuk FPS-nya ini kemarin teman ada yang ngetes itu bisa sampai 1000 atau enggak 1100. Itu masih pakai per standar yang ini. Mantap sekali teman-teman. Oke. Ini dia senapan angin PCP Bocah Predator Taktikal Semi CNC pakai cerobongnya bolong-bolong Dural seri 6. Mantap sekali. Ini juga enteng sekali. Ini beratnya sekitar 3,3 kiloan. Mantap betul. Ini yang kuning, ini yang kuning atau oranye ini ready sekitar 15 unit. Kalau yang warna merah ini yang ready 2 unit saja. Mantap sekali. Oke, yang pengen suka warna merah ada 2, yang suka warna gini ini banyak sekali ya ready. Oke ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke harganya. Oke, harganya ini, harganya promo ini cuma Rp3.500.000. Untuk harga normalnya ini sekitar 4 jutaan untuk harga normal. Sekarang langsung kita promo, harganya cuma Rp3.500.000. Yang pengen set sama teleskop cuma Rp3.800.000 dapat teleskop Basnel ukuran 39x40. Yang pengen full set tele sama pompa cuman Rp4.300.000 dapat pompa HMS 4000 PSI dan juga tele panel ukuran 39x40. Mantap sekali ya teman-teman. Ini dia senapan ini Bocah Predator Taktikal terbaru yang ada di CVS Outdoor yang baru ready hari ini. Mantap sekali teman-teman. Buruan langsung saja di check out sebelum barangnya kehabisan. Kalau habis, wah nunggu lama sekali teman-teman. Begitu. Jadi buruan langsung saja di check out, ini barangnya ready banyak. Yang senapan angin Bocah Predator yang full CNC hari ini udah habis. Kemarin ada Bocah Predator Rinjani full CNC, sekarang udah habis. Yang Predator Malabar juga udah habis. Sekarang yang ready masih banyak ya, ini Predator Taktikal yang semi CNC ini, dan juga ada Bocah FX Kron yang masih ready banyak ya teman-teman. Jadi kalau yang dananya 2 jutaan ada rekomendasi Bocah FX Kron, yang pengen Bocah Predator budget 3 jutaan ya ini Predator Taktikal 500cc semi CNC, dan juga yang budgetnya 1 jutaan itu ya ready ada Moser OD32 Magazine, ada Moser OD28 Magazine. Yang untuk Meroder, nah yang Meroder itu ya ready cuman Meroder Malabar yang harganya promo cuma 2.100.000, tapi dia pakai larasnya laras H2S Super. Mantap sekali ya teman-teman. Di itu yang ready yang ada di CVA Sodor, yang senapan jenis Bocah Predator yang ready ini Predator Taktikal semi CNC. Nah ini contohnya yang di belakang ini lagi mengatur kiriman hari ini ya. Alhamdulillah ada lumayan banyak sekali, ada 20 paket yang akan kita kirim. Caranya yang pengen pesen itu gampang sekali, yang pengen COD bayar di tempat syaratnya foto KTP saja kita tanpa DP. Tapi ya begitulah namanya, ada orang iseng, nah ya ada yang gak dibayar itu udah hal biasa. Tapi mudah-mudahan yang seperti Raja-Raja Fir'aun yang gak diambil barangnya, semoga mendapatkan hidayah dan juga lebih cepat sadar. Begitu ya teman-teman, kita doakan saja yang baik-baik buat teman-teman yang suka iseng pesan barang tapi gak dibayar. Nah itu udah hal biasa yang ada di CVA Sodor. Kemarin juga udah ada yang dari Sulawesi, paling banyak itu biasanya ke Papua,
Sulawesi atau ke Kalimantan. Itu biasanya orang-orang yang iseng, yang pesan barang gak dibayar. Makanya kita harus, ya kita maklumin saja, mungkin dia belum punya uang yang cukup buat ngambil senapannya, atau ya memang iseng gak diambil, pesan barang ya sudah dihubungin sama pihak pos tapi udah gak diambil. Kemarin juga dari Ambon, Sulawesi, paling banyak itu Papua, Sulawesi sama Kalimantan. Nah Kalimantannya atau ke Kalimantan ya banyak lah, semua biasanya ya pelanggan ini biasanya yang paling banyak itu ada di Kalimantan. Begitu teman-teman, oke. Atau gak ya memang udah pesan barang lain, atau ya kita gak tahu urusannya orang lain. Mudah-mudahan yang seperti itu di beri sadar yang lebih. Begitu ya teman-teman, yang pengen bayarnya memang udah percaya sama kami, udah sering ngambil barang di sini, itu bisa bayar transfer langsung lunas. Ini nomor rekeningnya atas nama Abdullah. Kenapa di atas namanya Abdullah bukan CVA Asodor? Karena yang punya CVA Asodor namanya Abdullah Hasan, AS itu Abdullah Hasan. Begitu ya teman-teman, oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel CVA Asodor dari mulai dulu sampai sekarang. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini. Saya mengucapkan semoga rezekinya lancar, panjang umur, sehat selalu, oke? Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedot dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.